Halo, selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya, Marcus Sunada. Kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat API sederhana menggunakan Adobe Photoshop. Setelah terbuka, saya buat lembar baru dengan ukuran 20x20 cm. Lalu saya warnai dengan hitam. Kemudian pilih brush tool, ubah warnanya menjadi warna merah. Lalu buat garis-garis kira-kira seperti ini. Kemudian ubah warnanya menjadi warna orange. Lalu buat lagi garis-garis seperti ini. Kemudian ubah warnanya menjadi warna kuning dan buat garis-garis lagi. Lalu pilih Smoky Tool. Atur ukuran brush, kemudian aplikasikan seperti ini. Lalu gunakan brush kembali dan buat garis-garis seperti tadi. Gunakan warna yang sama, yaitu warna orange, kuning, dan merah. Lalu gunakan Smoky Tool untuk menghaluskan bentuknya. Lalu gunakan brush tool kembali dan buat garis-garis. Kira-kira seperti ini. Lalu gunakan kembali Smoky Tool. Dan kira-kira akan menjadi seperti ini. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Penjelasan lainnya saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.